2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Haji Irham Mirjani Faiz Keston, M.Si, M.Pagi berupa pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa ditahan di hutan. Pidana denda sebesar Rp300 juta sekitar 6 bulan kurungan. Menyatakan barang bukti berupa nomor 1 sampai 5 tetap telah dengan gas banyak dan saksi yang sudah klarifikasi pun masuk lagi. Jadi hal ini menistakan saya sebagai ketua Merdeka di